Luna Maya dan Maxim Butir resmikan bertunangan dan kini publikasikan hubungan mereka. Kisah asmara Luna Maya dengan Maxim Butir menjadi salah satu paling ditunggu oleh penggemar. Masyarakat pun sudah dibuat penasaran dengan segala hal mengenai kabar hubungan keduanya tersebut. Di tengah rasa penasaran masyarakat, belakangan muncul kabar bahwa Luna Maya telah mengungkap hubungannya bersama Maxim Butir ke publik. Setelah mantan kekasih Raino Barak dan Ariel Noah itu resmi dilamar oleh aktor 29 tahun tersebut. Kabar tersebut berasal dari video berjudul Resmi Dilamar Luna Maya Resmikan Hubungan dengan Maxim. Dalam thumbnail video tersebut tampak foto acara lamaran Luna Maya dan Maxim Butir. Sang model membawa buket bunga mawar merah sementara sang aktor melingkarkan tangannya ke pundaknya. Pelabuhan hati Luna Maya, Luna Maya resmi dilamar Maxim. Bunyi keterangan dalam thumbnail. Luna Maya dan Maxim Butir sudah lamaran, kata narator. Setelah ditonton hingga selesai, narator sama sekali tidak membahas soal acara lamaran Luna Maya dan Maxim Butir. Sebaliknya, narator justru membahas tentang kedekatan Luna Maya dan Maxim Butir. Selain itu, narator juga membacakan sebuah artikel berisi Maxim Butir dan Luna Maya yang kepergok menonton konser Suga BTS di Jakarta. Klaim bahwa Luna Maya dan Maxim Butir sudah resmi bertunangan tidaklah benar. Faktanya, baik Luna Maya maupun Maxim Butir belum mempublikasikan hubungan mereka ke publik. Jadi video di atas termasuk ke dalam konten yang menyesatkan alias hoaks.